Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam ABC 2.0, salam madani. Adakah tuan-puan seronok, teruja, sedih dan tidak semangat di tempat kerja? Seronok, teruja, sedih dan kecewa merupakan satu signal atau petanda yang menunjukkan emosi kita sejahtera atau tidak di tempat kerja. Kenapa situasi ini berlaku? Sudah tentu ada sebab kenapa ianya berlaku. Tuan-puan, jom kita bincangkan bersama dalam segmen Bicara Kaunselor pada hari ini. Sejahtera dalam kerja sebenarnya adalah kunci kecemerlangan bagi sesebuah organisasi. Apabila kita menyebut mengenai kesejahteraan bekerja, mungkin sesetengah orang akan merasa pelik dan lucu. Bagaimana kita boleh sejahtera dengan bekerja? Kerja adalah kerja dan berapa orang yang sukakan kerjanya? Sama ada kita suka ataupun tidak, kenyataannya sebahagian hidup kita dihabiskan di tempat kerja, di meja kerja, dalam kalangan rakan sekerja kita. Walau bagaimanapun, kita mesti bekerja tidak kira dengan siapa, kerja apa atau di mana sahaja untuk menyara hidup dan keluarga kita. Ini adalah tanggungjawab kita. Jadi bayangkanlah keadaan hidup kita ini sekiranya kita tidak suka, tidak sejahtera, tidak seronok dengan apa yang kita lakukan. Yakni tidak seronok dengan kerja kita, tempat kita mencari rezeki. Ini bermakna kita terpaksa mengheret diri kita ke tempat kerja dan menghabiskan sebahagian besar kehidupan kita dengan sepenuh rasa bosan, malas, bersungut sepanjang hari sehinggalah petang barulah kita berkeadaan cergas dan boleh tersenyum dan bersemangat untuk pulang ke rumah. Nyata sekali, kurangnya semangat bekerja, bekerja tanpa motivasi serta tiadanya sistem bimbingan, pengawasan yang praktikal akan menyebabkan timbulnya hasil kerja yang tidak berkualiti, produktiviti menurun dan mutu perkhidmatan tidak memuaskan. Sesuatu yang harus kita renungkan bersama, apakah mungkin gabungkan antara kecemerlangan, kualiti perkhidmatan kita dengan kesejahteraan bekerja? Tidak bolehkah agaknya kita meningkat maju, naik dengan cara menyukai tugas yang diamanahkan kepada kita tidak kiralah apa jawatan kita? Kunci kejayaan sesebenarnya adalah terletak kepada peribadi dan produktiviti sebenarnya bergantung kepada minat, semangat bekerja kita sendiri disertai dengan sikap seronok, sejahtera dan cintakan kerja kita sendiri. Kadangkala kerana sejahtera seronoknya kita bekerja, ada kalanya kita tidak sedar masa yang berlalu dan hasilnya kita dapat menikmati kepuasan bekerja. Di sini, saya ingin kongsikan beberapa tips untuk kekal sejahtera di tempat bekerja. Yang pertama, J, jujur. Kita perlu sentiasa bersifat jujur, amanah, bersikap terbuka, disenangi, bijak berkomunikasi, mempunyai personaliti yang menarik, bermotivasi tinggi dan berakhlak mulia. Tips yang kedua adalah M, mahir. Kita perlu mahir dan pakar dengan kerja kita. Apabila diberi sesuatu tugasan, kita akan sentiasa bangga, ambil peluang dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas walaupun orang lain tidak sanggup dan tidak mahu. Yang ketiga, M, matlamat. Kita sentiasa menjadikan matlamat organisasi sebagai satu matlamat diri sendiri dan sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat tersebut tidak kira berapa besar halangan dan cabaran yang harus kita tempuh. Tips yang keempat adalah M, minat. Kita juga perlu suburkan minat dengan masalah dan cabaran yang dihadapi. Cuba memahami masalah dan cabaran dan mengambil inisiatif bagi merancang kaedah penyelesaian serta menawarkan diri untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Manakala tips yang terakhir adalah R, redha. Sama-sama kita sentiasa ingat kita bekerja untuk mendapat keredaan Allah, bukan mengharap pujian daripada manusia. Jom kita amalkan tips tersebut. Kerja kita menjadi lebih sejahtera, lebih seronok, dilaksanakan dan tidak menjadi bebanan kepada kita. Sekian, terima kasih.